Nah, awal kali gue keluar dari dunia hitam sebenarnya ditarik sama Rico. Sudah 25 tahun berlalu, pertemanan Gofar Hilman, Rico Lubis, dan Wanda alias Wancoy tetap awet. Namun tentu saja, hubungan mereka bertiga sempat renggang saat Wancoy terjerat narkoba. Ya, ke jalur yang lain kan. Jadi gue udah sempet, karena emang gue nya juga jujur bandel, zaman itu bandel. Mereka udah sempet pada ngomongin, cuma gue nya masih ngelakuin ya. Oh, sempet dibilangin juga? Udah. Mereka ngejauh setelah gue udah gak bisa dibilangin, gitu. Pada tahun 2017, Wancoy akhirnya harus berurusan dengan yang berwajib. Momen itulah yang akhirnya membuatnya sadar dan memutuskan untuk menghindari narkoba. 2017 itu gue bermasalah sama yang berwajib dah istilahnya. Itu waktu itu umur Siro masih berapa tahun ya? 2 tahun. Nah, gue di situ kena banget lah. Kena lah maksudnya, walaupun gue cuma di apa polsek doang sih waktu itu, cuma menyentuh banget lah, kayaknya gue harus sadar nih, udah nggak waktunya lagi begini. Kayaknya startnya dari Piala Eropa 2008 deh, awalnya itu emang temen gue nyodorin buat nonton bola bareng, iya gue inget banget tuh awal mula karir gue di dunia itu 2008 sampai 2000, sampai terakhir 2017 itu. Ya. Kalau dibilang penyesalan buat apa lagi disesalin, gue bilang yang penting yang udah ketahuan gak baik tinggalin sekarang ke jalan yang normal aja lah. Kalau mau bandel, bandel dikit aja. Berusaha keluar dari dunia hitam, Wancoy pun menceritakan perjuangannya. Nah, awal kali gue keluar dari dunia hitam sebenarnya ditarik sama Rico. Dulu gue ditawarin 2017. Lo ngapain coy sekarang, mendingan ikut sama gue gitu. Nah, kebetulan dia lagi dapat event yang tour 20 kota kalau gak salah. Akhirnya gue ikut, dari situ masuk event, ketemu banyak teman. Dan kebetulan juga JBN itu kan basicnya EO agency juga ya. Jadi ya dari situ pindah ke JBN, ya ikut event aja. Gue ngekruin di sana, begitu kena pandemi kita buat sesuatu lah. Jadi jadinya YouTube-nya JBN itu.